I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm wrong. Yang nanti menyusul juga Ibu Sartini sudah purna bakti, sudah menjalankan tugasnya selama 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Telah memasuki masa purna tugas. Setelah sekian tahun Bapak dan Ibu bersama-sama dengan rekan-rekan di SD Cibodas Mandiri 2 menjalani suka duka bersama dengan kita, maka akhirnya tiba saat dimana kita harus melepas Bapak dan Ibu untuk memasuki masa pensiun. Rasanya tidak akan ada habisnya bila saya membicarakan semua jasa dan pengabdian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita semua mendapatkan ridho Allah dan magfirahnya. Tak lupa salawat dan salam. Marilah kita sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kita yang telah mendahului, Bu Suryati dan Bu Yuyun. Semoga dia di alam barzahnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan surga yang layak di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semenjak itu kita berjuang membangun demi kebersamaan, membangun keluarga yang tadinya dua keluarga digabung menjadi satu keluarga. Sudah barang tentu itu suatu penyakit yang susah dihilangkan. Maka dari itu saya secara pribadi, Bu Wida, Bu Nining, Bu Sartini juga tidak akan tenang rasanya istirahat di rumah kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang selama berjuang bersama tidak memaafkan kepada kita yang akan purna bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akti pensiun. Dan alhamdulillah semua pada sehat ya. Saya tidak akan panjang lebar karena saya akan mengucapkan terima kasih kepada guru-guru semua yang sudah ada di SD Cibubur Mandiri 2 ini. Mudah-mudahan menjalin satu keluarga dan rasa persatuan dan kesatuannya itu tidak boleh terpisah. Dan saya juga waktu itu lulus dari SPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, kenapa sangat berharga? Karena pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa berkumpul bertatap muka. Mungkin hari ini itu ya kita terakhir berkumpul seperti ini. Tapi kalau berjumpa, pasti kita bakal berjumpa di lain waktu. Tapi kalau berkumpul seperti ini, mungkin hanya hari ini kita berkumpul di sini. Nah, untuk itu tadi saya mengatakan ini sangat berharga, karena di dalam perkumpulan ini mungkin kesempatan untuk saling memaafkan ya, apabila ya semua misalnya dari rekan-rekan, terutama saya banyak salah atau yang tidak berkenan di hati
Pak Rohendi, Bu Ida, Bu Nining, juga Bu Sartini, juga Pak Asep, mohon dimaafkan ya. Ya Bu. Bapak Ibu, mulai besok dan kedepannya mungkin Bapak Ibu tidak ada di antara kami. Waktu memang berjalan begitu cepat. Hari ini Bapak Ibu telah dibebas tugaskan dan menjalani masa pensiun. Dari kami mengucapkan selamat atas semua pencapaian Bapak Ibu. Ya, Bu Wida, Bu Nini, bersama dalam masa jabatan kerja. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan menjaga Bapak Ibu dalam lindungannya. Selamat menikmati masa pensiun Bapak Ibu. Terkadang kehidupan memaksa kita untuk rehat sejenak dari penatnya dunia. Dan inilah saatnya untuk Bapak Ibu. Pak, Bu, semoga masa pensiun yang akan Anda jalani selalu dalam keberkahan Allah Ta'ala. Tugas mulia sebagai guru di sekolah mungkin telah berakhir. Pensiun bukan berarti berhenti berkarya. Semoga Bapak Ibu tetap terus berkarya dan menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Semoga Allah senantiasa memberkahi perjalanan hidup Bapak dan Ibu. Tabarakallah untuk purna tugas Bapak Ibu. Semoga Allah telah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Bapak Ibu. Tidak ada yang dapat kami berikan kecuali ucapan selamat atas purna bakti yang Bapak Ibu jalani. Teruslah menebar kebaikan dengan ilmu yang bermanfaat dan menjadi sosok yang senantiasa dicontoh semua orang. Tidak ada pertemuan kalau tidak ada perpisahan. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah menjadi rekan kerja yang baik bagi saya dan yang lainnya. Terima kasih, dan terima kasih. Yeah.